Kita ni biar pandai. Jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Baca diri kita. Baca alam ni. Madu apa pun, semuanya baik. Penawar segala penyakit. Kecuali mati je. Cumanya orang kita ni cari madu tualang tu sebab lebahnya kuat. Boleh terbang tinggi. Makin tinggi sarang lebah, makin tinggi khasiatnya. Kita pun kena jadi macam lebah. Ada sengatnya, tapi kerja buatnya hasilkan madu. Lebah ni, kalau dia nak hasilkan madu yang baik, dia kena cari bunga yang baik. Macam tu juga kita. Kalau nak jadi manusia manfaat, kena cari ilmu yang baik. Ilmu yang berkat. Kita ni kena tahu. Kena belajar ilmu empat tampil tu. Belajar ilmu agama. Ilmu jati diri kita. Kuasai ilmu kepimpinan untuk jaga keluarga dan masyarakat kita. Dalami juga ilmu kesembuhan supaya rukun zahir batin kita. Simpan ilmu pertahanan untuk bela agama, bangsa, tanah air kita. Kita ni seruan Tuhan, seruan Muhammad. Kita ni, siapa kita ni? Empat-empatnya kita kena ada. Baru sempurna jadi orang laki-laki. Kalau tak ada, kita nak tinggal apa ke anak cucu kita? Nak pimpin keluarga macam mana? Nak sembuhkan orang yang sakit pakai apa? Nak jaga keluarga, nak bela orang kena zalim macam mana? Kita ni jangan sampai jadi macam anjing lalap bukit. Bukitnya tak runtuh, suara je bertabuh.